Halo Dul, kembali bersama saya Isang di Vlog. Kali ini saya akan berbicara sedikit tentang olahraga di kantor. Kesibukan Anda sebagai seorang karyawan, bahkan saya sendiri, kadang-kadang sampai menghilangkan hasrat untuk berolahraga. Jadi kita akan malas karena dengan kesibukan kita ada di kantor, jadi lupa akan olahraga. Padahal dengan berolahraga, Anda dapat menjaga kesehatan tubuh dan menjaga berat badan ideal Anda. Beberapa studi mengatakan bahwa penerapan gaya hidup sehat di kantor dapat menghindarkan karyawan dari beberapa penyakit kronis. Selain itu, dengan berolahraga dapat mengurangi tingkat stres seseorang. So, kalau kita akan olahraga, pasti kita akan bahagia. Karena apa? Karena pada saat kita berolahraga, hormon dalam tubuh kita, khususnya hormon endorfin akan meningkat. Apa itu hormon endorfin? Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Jadi, semakin kita sering berolahraga, semakin tingkat hormon endorfin dalam tubuh kita akan naik, sehingga kita selalu bahagia. Berikut ada beberapa gerakan yang bisa Anda lakukan di dalam kantor, di dalam ruangan Anda, sehingga memanfaatkan barang-barang yang ada dalam kantor Anda. Dan bisa Anda lakukan di sela-sela jam istirahat kantor Anda atau di waktu-waktu senggang kantor Anda. Gerakan pertama, push up. Anda pasti sudah mengetahui gerakan push up, bukan? Latihan ini untuk melatih otot dada ini banyak sekali variasinya. Anda dapat memilih jenis push up yang bermacam-macam seperti wide push up, narrow push up, diamond push up, dan pola latihan ini Anda bisa lakukan diamond push up atau wide push up. Lakukan sebanyak 4 set, 12 hingga 15 repetisi dengan jeda istirahat 30-60 detik. Kedua, seated squat. Setelah melakukan latihan sebelumnya, Anda lanjutkan dengan latihan seated squat dengan menggunakan bantuan kursi kantor. Latihan ini untuk melatih otot paha, posisi awalan, yaitu dengan duduk di kursi, kemudian Anda berdiri, kemudian turun secara perlahan hingga posisi duduk kembali. Kemudian berdiri lagi secara perlahan. Ulangi gerakan ini sebanyak 4 set dengan 20 repetisi. Jeda istirahat antara 30 hingga 60 detik. Ketiga, single leg split squat. Seperti halnya squat pada umumnya, namun kali ini menggunakan satu kaki tumpuan. Sedangkan kaki yang lainnya digantungkan pada kursi agak tinggi yang berada pada belakang badan Anda. Tarik nafas saat posisi badan di bawah dan hembuskan nafas saat badan tegak lurus. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi, baik kaki kiri maupun kaki yang kanan. Keempat, front raise hand with book. Latihan ini melatih otot bahu Anda dengan menggunakan buku atau pemberat lainnya. Posisi awalan duduk dengan memegang buku di depan, kemudian angkat buku hingga ke atas. Buang nafas saat buku berada di atas. Lakukan 3 set 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kelima, set raise hand with book. Seperti halnya front raise with book untuk latihan bahu Anda, namun kali ini mengangkatnya dari samping badan Anda. Dengan posisi awalan sama dengan front raise, buang nafas saat buku di samping. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi, baik tangan yang kanan maupun tangan yang kiri. Terakhir, naik dan turun tangga. Saat melakukan naik dan turun tangga, organ kardiovaskular dilatih untuk meningkatkan metabolisme tubuh secara bertahap yang biasa disebut dengan aerobic fitness. Pada tahap awal tubuh akan merasa lelah dan pegal. Ketika sudah terbiasa, akan merasa lebih segar dan bugar. Namun, dengan disertai pemanasan yang cukup, tentu bukan hal yang sulit untuk dilakukan, bukan? Demikian gerakan-gerakan ringan yang dapat Anda lakukan di tempat kerja Anda. Kalau bisa berolahraga sambil bekerja, kenapa tidak? Bukankah sehat itu mahal? Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you. Ding!
Terima kasih.